warga desa Cilebu, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, akhirnya memasang palang pintu perlintasan kereta yang menjadi lokasi insiden odong-odong maut secara mandiri. Melalui pantauan warta kota live.com, dua palang pintu terpasang di dua sisi pada jalan pasar Cilebu itu. Palang pintu tersebut menggunakan besi berukuran kecil dengan dicat berwarna merah putih khas bendera Indonesia dengan rambu lalu lintas hati-hati. Salah seorang penjaga palang pintu kereta, Mulyana Soleh, mengatakan palang pintu kereta tersebut dipasang pada Rabu 27 Juli 2022 malam hingga Kamis 29 Juli 2022 dini hari. Bang Mulyana, selamat siang Bang Mulyana. Bang Mulyana izin. Bang Mulyana ini salah satu warga yang turut ikut swadaya melakukan penjagaan di palang pintu di desa Cilebu yang baru dibikin sama warga kemarin. Ini sistem penjagaannya gimana Bang Mulyana ya? Sistem penjagaannya kita dua shift gitu kan. Satu pagi siang sama malam. Kalau siang 2 orang, malam 2 orang. Kita sistemnya rolling. Dan libur itu belum kita atur karena masih baru belum inilah ada jadwal gitu. Ini berarti kesini kemauan keikhlasan sendiri begitu Bang ya? Enggak. Iya, kita istilahnya sebagai warga sinilah menjaga ya. Diri gitu ya. Menjaga Bang.